Yes, teman-teman, bertemu kembali dengan channel Haribada, channel yang selalu menghadirkan kembali informasi-informasi yang terbaru dan berguna buat kita semua teman-teman pada edisi kali ini tentang sepeda lipat merek Avan, teman-teman ya. Merek Avan, bentuk dan penampakannya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, jangan lupa like yang gratis, share yang gratis, dan subscribe-nya juga terlihat gratis teman-teman. Dukung terus channel ini agar semangat gaspol upload sampai setiap hari. Semangat dalam bekerja, semangat dalam berkarya, dan jangan lupa teman-teman selalu berdoa. Terima kasih buat subscriberku selama ini yang selalu hadir dan menyempatkan waktu dan saling bertegur sapa. Tambah terus semangatnya, nambah terus karyanya, dan selalu berdoa sukses, 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 semangat bekerja, sukses buat semua. Like ya gratis, subscribe gratis, share gratis. Terima kasih. The content channel pada mantap, mantap, mantap. Thank you. Yes, teman-teman, tiada hari tanpa semangat. Pada episode video terbaru hari berada kali ini, kita akan bahas tentang sepeda lipat dari Avan ya. Bentuk dan penampilannya seperti ini dengan harga yang cukup lumayan. Giginya juga 9 speed, teman-teman. Menggunakan RD dari Avan. Model body dari aluminium. Dan remnya sudah hydraulic brake, teman-teman. Nah, kita lihat dulu penampakan dan foto-foto dari sepeda akan kita bahas pada video kali ini, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan. Nah, jangan lupa langsung like, langsung di-share, langsung di-subscribe, karena subscribe itu gratis dan memberikan semangat agar terus upload sampai setiap hari. Semangat terus yang bekerja, gaspol, dan sukses buat semua. Terima kasih, mantap bersama, go go go, selamat menyaksikan, thank you. Yes, teman-teman, kita mulai dulu dari bagian depannya, teman-teman ya. Nah, pada bagian depannya, bagian tengah stangnya ada selannya ini yang bisa diarahkan atau dibuka dengan cara menarik tuas pada bagian sini, teman-teman ya. Diangkat saja tuasnya untuk mengarahkan pegangan agar bisa naik dan turun, teman-teman, atau untuk membuka atau mengganti stangnya, teman-teman ya. Oke. Dan ini bagian depannya menggunakan pegangan yang berbahan dari karet empuk dan nyaman ditenggam, teman-teman ya. Dan pengeremannya sudah mengadopsi hidrolik, teman-teman ya, dari Shimano. Hidroliknya dari Shimano, teman-teman. Model penampakannya rem hidrolik dari Shimano seperti ini, menggunakan pegangan handle dari aluminium juga, teman-teman, dan sudah dilengkapi dengan sebuah bel pada bagian depannya, dan ada sebuah mata kucing putih yang bisa memantulkan sinar dikala terkena lampu, teman-teman ya. Dan bagian shifter belakangnya menggunakan 9 speed dari Avan, teman-teman. 9 speed ya, 9 speed dari Avan shifter belakangnya, dan remnya juga sudah mengadopsi sistem hidrolik seperti ini. Sudah sistem hidrolik ya, teman-teman ya. Dan ini bagian untuk memindahkan tuas gigi ya, teman-teman. Ini untuk menaikkan pada bagian sebelah sini ya. 9 speed dari Avan, dan ini untuk menurunkannya. Ini ada cetekannya pada bagian bawahnya, dapat cetekan tombol untuk menurunkan operan giginya pada bagian belakang. Oke, lebih lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar selalu menghadirkan kembali informasi-informasi yang berguna dan bermanfaat buat kita semua, teman-teman. Gaspol terus ya. Kita jalan pada bagian tengahnya nih, terdapat tuas pengatur untuk mengatur ketinggian maupun kerendahan pada bagian tiang stangnya, teman-teman ya. Untuk mengatur ketinggian dan kerendahan pada tiang stangnya dan bagian tengahnya. Ini adalah sistem lipatan penguncinya, teman-teman. Yang ada sebuah ini, tinggal ditekan saja lalu ditarik ke belakang untuk melipat bagian dari kepala stang ini, teman-teman ya. Dan ini baut untuk pengencangannya, dua buah baut titik kiri dan atas dan bawah untuk pengencangannya, teman-teman. Dan bagian depannya sudah dilengkapi dengan conblock ya. Bagian depannya sudah dilengkapi dengan conblock, teman-teman. Mengapa jalan seperti ini sudah dilengkapi dengan conblock ya.
Lari ke bagian bawahnya ya. Bagian bawah, bagian depan sudah menggunakan rem cakram. Rem cakramnya sudah hidrolik teman-teman ya, dari Shimano. Rem cakramnya hidrolik dari Shimano dan bannya berukuran 20 inci teman-teman. Dengan menggunakan ban 20 inci, model dan penampakan seperti ini 20 inci dan peleknya agak tinggi lebar teman-teman. Hampir 11 jari peleknya tinggi dan lebar dan dilengkapi dengan mata kucing tambahan pada bagian depan pelek yang bisa menyala juga di kala terkena sinar seperti mata kucing teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Pada bagian bodi tengahnya seperti ini, bentuk bodi tengahnya agak pipi ya, agak pipi, dan bodi terbuatnya dari bahan aluminium teman-teman. Bodinya terbuat dari bahan aluminium teman-teman ya, dan sudah dilengkapi dengan dua buah titik untuk penambahan aksesoris penempatan botol air dan sebagainya teman-teman. Seperti ini teman-teman lihat ya. Oke. Okay. Dan ini las-lasannya aluminium sangat halus dan rapi. Karena sudah SNI pastinya. Sudah mendapatkan SNI standar nasional produk Indonesia. Oke, teman-teman. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe yang gratis. Dukung terus channel ini, maka semangat upload hampir tiap hari. Terima kasih, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ini bagian sambungan lipatan dari bagian tengahnya ya. Ini ada tombol atau palang pengunci ya, teman-teman. Jangan sampai lupa untuk dibuka dulu sebelum menarik lipatan sambungan pada bagian tengahnya seperti ini. Teman-teman ya. Perlu diingat dan diperhatikan teman-teman. Ini jangan pernah lupa untuk dinaikkan dulu sebelum melipatnya karena bisa berakibat pecah atau rusak pada bagian pengunci tahanan di sini teman-teman ya. Hati-hati, sudah sering terjadi soalnya teman-teman. Oke, kita tutup kembali. Jangan lupa cantolkan dulu pada bagian belakangnya. Nah, lalu kita tarik ke depan. Ini mudah dan gampang. Lalu kita tutup bagian penutup ya teman-teman, seperti ini. Nah, jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Kita coba praktekkan lagi. Kita angkat dulu topinya. Yang paling penting angkat dulu topinya. Kita buka. Dan cara ditarik pelan-pelan seperti ini teman-teman ya. Nah, sudah membuka. Tinggal dilipat saja. Tinggal dilipat saja teman-teman. Kita praktekkan untuk cara pengaitannya kembali. Ya, kaitkan dulu pada bagian belakang. Di ini. Nah, lalu kita tinggal tekan saja ke bagian bawah depan. Lalu kita kunci kembali teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Nah, lari pada bagian joknya. Gunakan bahan jok empuk berbahan kulit teman-teman ya. Bahan yang empuk berbahan kulit. Halus dan nyaman untuk diduduki teman-teman. Nah, ini kita tiang garpunya teman-teman ya. Dan ini pengunci untuk menaikkan dan menurunkan pada bagian tiang sadar ini teman-teman. Disesuaikan dengan tinggian tubuh kita teman-teman. Tinggal ditarik saja tuasnya untuk menurunkannya, dan tinggal diangkat saja untuk menaikkannya teman-teman, seperti ini. Oke. Dan ini ada ukuran-ukuran ketinggiannya teman-teman ya. Ada ukuran ketinggiannya seperti ini. 33,9 mm teman-teman. Ukuran panjangnya 33,9 mm. Nah, 33,9 mm teman-teman, cukup panjang. 1, 2, 3, hampir 3 jengkal setengah teman-teman. Bisa untuk yang berbadan 180 atau sampai 2 meter. Masih cukup nyaman dengan menggunakan sepeda lipat seperti ini teman-teman. Sudah kunci kembali, jangan lupa untuk menguncinya kembali setelah diselesaikan posisi pas teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut,
untuk like-nya, share-nya dan subscribe gratis, share gratis, like gratis. Thank you, my friend. Yes, teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian pada set bagian depan ya, teman-teman ya. Menggunakan tipe Arpan ya, tipe Arpan dan pedal yang bisa dilipat, teman-teman. Seperti ini, pedalnya sudah dilipat dan ada bunyi dan kliknya cukup mantap, teman-teman. Oke, pedalnya bisa dilipat seperti ini, tinggal diangkat saja ketika digunakan seperti ini. Sudah langsung bisa dipakai, teman-teman. Ini sudah bisa langsung dipakai. Nah, gitu lah. Coba balik dulu kembali. Dan begini untuk melipat ya, teman-teman. Oke. Kita praktekkan bahwa untuk membukanya tinggal diangkat saja seperti ini. Nah, sudah membuka dengan sempurna dan bila Anda melipatnya tinggal ditekuk saja pada bagian bawahnya. Oke, nah, teman-teman. Demikian, teman-teman ya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Oke, kita lihat lekukan-lekukan pada bagian sambungan bodinya. Cukup bagus, sangat rapi ya, teman-teman ya. Lekukan bodinya cukup bagus dan menyerupai dengan Norris ya, teman-teman ya. Hampir menyerupai dengan tipe Norris ya, teman-teman. Oke. Dan bagian belakangnya sudah menggunakan 9 speed. 9 speed kecepatan pada bagian di belakang, teman-teman. Ini. Dan Ardi belakangnya menggunakan merek Avan, teman-teman. Merek sepedanya Avan, Ardinya juga Avan, teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman, dan ban belakangnya juga berukuran 20x150, teman-teman. Ban belakangnya berukuran 20x150, model dan penampakannya seperti ini, 20x150, teman-teman ya. Nah, ini Avan Chester namanya, teman-teman. Tipenya Avan Chester, oke. Dan belakang berukuran 20x150 dan menggunakan pelek berbahan aluminium dengan lebar tinggi hampir setengah pol, teman-teman ya. Tunggangan juga terdapat dua mata kucing putih untuk menambah kenyamanan dan keamanan pada saat digunakan dan bisa menyala di kala malam hari, teman-teman. Oke. Lanjut ke bagian sebelahnya juga menggunakan belakang sudah menggunakan rem cakram hidrolik, teman-teman. Dan cakram hidrolik ya, kemudian penampakan seperti ini. Dari Shimano. Dan sudah menganut sistem quick release, teman-teman. Pada bagian Asia sudah menganut sistem quick release dan ada standar pada bagian samping dengan dua buah lubang baut pada dudukannya, teman-teman. Oke, teman-teman. Demikian dulu. Sekian informasi singkat dan semoga berguna buat kita semua, teman-teman. Pada edisi kali ini tentang sepeda lipat dari Avan, teman-teman ya. Kemudian apa-apa seperti ini, teman-teman. Oke. Terima kasih buat para subscriberku yang sudah hadir sama ini dan selalu mendukung, dan buat yang baru juga langsung like aja, langsung share aja dan langsung di subscribe. Terima kasih. Dukung channel ini agar semangat gaspol upload yang setiap hari. Sukses buat semua, mantap buat bersama. Terima kasih, gaspol terus, go. Thank you. Semangat. Sukses. Dah, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Dadah.